Halo sahabat Suni Musik Palembang, selamat datang kembali di channel kami. Sebelum kita mulai, jangan lupa support kami ya, dengan cara like, share, komen, dan subscribe, supaya kami semakin semangat membuat konten-konten terbaik untuk Anda semua. Kali ini edisi Power Mixer dari Ashley Studio 4 ya. Ini Power Mixer yang paling banyak digunakan oleh customer kami untuk keperluan home karaoke. Nah, ya desainnya ini dia ada, kita mulai dari input aja ya. Inputnya ini ada 4 yang mono dan 1 stereo. Jadi totalnya ada 6 ya, 1 sampai 4, 5 dan 6. Ini inputnya sudah combo. Jadi bisa XLR, bisa TS, bisa semua. Dan untuk panel bagian sini, setiap fungsi diberi warna yang berbeda. Yang putih ini adalah gain, yang kuning adalah equalizer, dua ini aux, tapi aux yang di bawah ini warnanya berbeda, bukan biru, karena dia kombinasi antara aux 2 dengan efek. Jadi kalau efeknya kalian matikan, maka aux-nya berfungsi. Dan yang paling bawah ini kita punya panel yang potensi warna hijau, ini panorama alias panning, mau ke kiri atau mau ke kanan, nanti bisa kalian atur sendiri sesuai selera. Dan terakhir ini ada tombol mute. Oke, teman-teman. Untuk fader-nya menurut saya ini enak. Fader-nya cukup halus ya. Dan untuk efek, kita geser ke efek. Efeknya ini 32 bit multi efek prosesor. Yang send-nya bisa kita kendalikan lewat sini, lewat fader ini. Kemudian nanti diatur per channelnya melalui knob yang ini, ya teman-teman. Efeknya enak banget sih, nyes banget. Saya biasanya pakai hall kalau nyanyi pakai mixer ini, Ashley Studio 4. Kemudian kita cek untuk aux-nya, ini aux 1 dan aux 2 inputnya di sini, dan ini adalah return, kemudian ini adalah pounds, pounds dikendalikan kontrol volumenya dari sini, bisa dilihat ya teman-teman ya. Untuk yang return, knobnya di sini. Nah, yang di bawah ini yang kuning adalah equalizer untuk MP3. MP3-nya di mana? MP3-nya terkoneksi melalui Bluetooth. Yang bisa ditekan nanti di mode ini ya. Kalau dia ke posisi nyala, begitu ditekan mode, maka dia akan ada tulisan blue, yang artinya Bluetooth. Nah, aktivasinya itu bisa lewat sini, ataupun lewat lewat sini, dia tergabung di channel 5 dan 6. Kalau channel 5 dan 6-nya kita tekan di tombol ini, maka aktif input yang ini. Tapi kalau kita lepas, maka aktif adalah MP3 via Bluetooth-nya. Dan untuk equalizer, ini ada 7 band stereographic equalizer untuk master out-nya. Lengkap kan teman-teman? Ini sangat-sangat kita rekomendasikan fiturnya. Kecil-kecil cabai rawit, tapi suaranya enak banget. Kalau mau nyanyi nyaman, tenaganya kuat tapi tidak berisik, ini dia, Ashley Studio 4 Power Mixer handal. Silakan diorder, linknya sudah disiapkan di bawah di deskripsi, teman-teman silakan baca aja, dan sudah ada link toko Oren, tinggal diklik. Selamat berbelanja, terima kasih.